Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih banyak kerana sudi datang untuk menonton video saya pada hari ini. Dan seperti biasa, bagi mereka yang baru pertama kali datang untuk menonton ke channel saya ataupun mereka yang masih lagi belum subscribe, saya mohon sampai anda untuk subscribe ke channel saya. Dan bagi mereka yang dah subscribe, saya mohon anda untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan serta adik keluarga anda. Semoga apa yang saya nak kongsikan sedikit pada hari ini adalah satu perkongsian yang bermanfaat untuk kita semua, insyaAllah. Okey, hari ini kita dapat lihat satu kenyataan media daripada Persatuan Penyelesaian Pengguna dan Peminjam Malaysia 4PM yang menyatakan bahawa ramai yang ditipu pinjaman wang apabila tuntutan untuk pengenalan kad BSP tidak dibenarkan oleh pihak kerajaan, dan jumlahnya adalah puluhan ribu mangsa ditipu sindiket pinjaman wang, dan angka tersebut dikatiri akan bertambah apabila kerajaan menyekat pengenalan kumpulan wang sepenuhnya bekerja kad BSP ketika kos sara hidup terus melonjak. Kebimbangan itu berdasarkan aduan di antara 5 hingga 15 masa dalam masa satu hari yang berhubungi NGO 4PM ini meluahkan mereka ditipu oleh sindiket tawaran pinjaman dan juga sebagainya. Okey, mereka ini ditipu sebenarnya bukanlah mereka ini tamak. Okey, tetapi sebahagian daripada mereka ini adalah terdesak. Dan juga ada yang sebahagian daripada mereka pula tahu bahawa ini adalah satu sindiket, ini adalah satu penipuan, ini adalah along yang cuba untuk mengenakan bunga yang tinggi dan sebagainya, tetapi mereka tidak ada pilihan. Hendak dipinjam pada ahli keluarga pun tidak mahu memberikan sebarang sumbangan ataupun dah terlalu banyak dah beri sumbangan. Jadi nak pinjam dekat jiran dan sebagainya mungkin perkara sama telah pun berlaku ataupun disebabkan malu. Dan juga akhirnya minta pengeluaran kad BSP, tetapi kerajaan tak nak faham, kerajaan tak nak dengar, kerajaan tak mau jawab pun berkenaan dengan tuntutan secara bersasar. Jadi last sekali, nak tak nak, sama ada secara sedar ataupun secara tak sedar, jalan yang paling mudah adalah dengan meminjam daripada along. Meminjam daripada along ni, walaupun mereka tahu sindiket pinjaman wang dan sebagainya ni, ada beberapa perkara. Kalau sindiket pinjaman kewangan ni, maksudnya mereka ditipu. Mereka ditipu ni maksudnya mereka ditawarkan untuk jumlah pinjaman tertentu dan sebagainya, tetapi dengan syarat mereka perlu mengeluarkan jumlah jumlah bayaran pada kadar tertentu. Mungkin mereka perlu mencari RM500 ataupun RM1,000 untuk membolehkan mereka mendapat pinjaman sehingga RM20,000 sebagai contoh. Jadi tujuan RM1,000 tu macam-macam lah, kos A, cost B, stamp duty lah untuk operasi lah apalah. Dan kita tahu kalau kata stamp duty ni memang banyak pihak dia boleh buat palsu dan sebagainya lah, kadang-kadang tak laku pun, kadang-kadang tak ambil yang betul pun, macam-macam. Okey, jadi mereka ini bersusah payah bergolok gadai, kadang-kadang ada orang kata baki-baki terakhir tu, gelang mas ke sebagainya yang terakhir yang sepatutnya mungkin boleh digunakan untuk ke meneruskan kehidupan mereka ini, tapi mereka mengambil jalan ini sebab mereka lihat okey sejajarnya mereka boleh dapat RM20,000 dan sebagainya. Jadi mana tahu kalau kerajaan nanti buka hati membenarkan pengeluaran kad BSP dan sebagainya, mereka boleh membayar semula. Jadi disebabkan itu mereka mengambil keputusan memberikan wang tersebut kepada sindiket ini dan kemudian menyebabkan mereka ditipu apabila mereka menyerahkan wang tersebut, dan di akhirnya mereka tidak akan memperolehi pun sebarang pinjaman. Malah sindiket itu mungkin lari ataupun mungkin bukanlah orang yang betul bagi syarikat pinjaman berkenaan dan juga sebagainya. Ini kes yang pertama. Kes yang kedua adalah mereka ini sedar bahawa mereka ini berada dalam keadaan kesusahan seperti saya telah nyatakan tadi sebagainya. Jadi mereka ini sanggup berpinjam dengan ahlong walaupun mereka tahu mereka ini tidak boleh membayar. Ahlong pun tahu mereka tidak boleh membayar. Tetapi mungkin ada perkara-perkara yang menarik di rumah tersebut yang mana mungkin mereka terpaksa simpan sehingga seakhir motor ke kereta ke ada barang rumah sikit TV ke apa ke yang mana mereka terpaksa mungkin tak jual dan sebagainya. Tetapi at the end of the day, apabila mereka gagal untuk membayar pinjaman daripada along dan sebagainya ni, menyebabkan perkara-perkara ini, barang-barang ini ditarik, dijual oleh pihak along dan juga sebagainya. Ini adalah dua situasi yang berlaku sekarang ini apabila kerajaan orang kata membuat keputusan untuk tidak membenarkan pengeluaran daripada kad BSP. Ada pihak yang mengambil kesempatan dengan menyatakan bahawa di masa depan apabila kerajaan meluluskan mereka boleh membayar balik. Jadi mereka pencarum ini ditipu, dan juga ada pihak yang orang kata sama dia
tak ada apa pun apabila dia berputus asa, dia terpaksa membuat pinjaman. Ini adalah kesan-kesan yang berlaku apabila kerajaan decided untuk tidak melaksanakan penggunaan kenderaan BSP secara menyeluruh for all apabila diumumkan pada hari itu. Okey, di sini menunjukkan bahawa pencarum ini benar-benar terkesan sama ada secara mereka sedar ataupun tidak sedar, dan kerajaan sebenarnya di sini harus mengambil satu langkah, dan salah satu langkah yang paling mudah untuk membantu pencarum adalah untuk dengan membenarkan pengeluaran secara bersasar. Apabila pengeluaran ini tidak dapat dilaksanakan oleh pihak kerajaan ataupun dinafikan oleh pihak kerajaan, mereka ini memilih jalan ringkas, jalan singkat untuk membuat pinjaman dengan peminjam yang tidak berlesen ini, ataupun mendorong mereka ini untuk ditipu oleh pihak skamer dan sebagainya. Sebab sentiasa ada pihak yang cuba mengambil kesempatan dan sebagainya. Ini bukan kesalahan orang-orang lain. Ini adalah salah skamer itu sendiri. Pencarum ditipu ni tak boleh nak buat apa sebab mereka berada dalam kesusahan. Mereka mudah diperdaya. Tetapi pihak kerajaan sebenarnya harus mengambil tanggungjawab dengan mencari satu kaedah ataupun dengan membenarkan penggunaan kenderaan BSP kepada mereka yang terkesan ini supaya dapat mengelakkan mereka ini ditipu dan sebagainya. Kita juga boleh menggunakan kenderaan BSP ini untuk memberikan nasihat kepada pencarum apabila mereka mengeluarkan dan sebagainya, untuk tidak terlibat dengan sebarang sindiket, untuk tidak terlibat dalam sebarang pelaburan yang menjanjikan keuntungan berlipat ganda dan juga perkara-perkara yang lain. Institusi KWSP ini juga boleh diperkasakan apabila kerajaan kalau kata meluruskan penggunaan secara bersasar ini untuk memantau apa yang pencarum ini gunakan dengan wang tersebut, serta mungkin mereka ini boleh, KWSP boleh melaporkan kepada orang kata agensi-agensi tertentu tentang kalangan pencarum ini yang mungkin mereka lihat pencarum ini berpotensi masih mempunyai keupayaan untuk orang kata belajar kemahiran-kemahiran tertentu. Jadi mereka mungkin boleh menyalurkan nama dengan izin daripada pencarum ini kepada agensi-agensi tertentu untuk memberikan latihan kemahiran dan sebagainya kepada mereka yang terkesan ini. Jadi pengeluaran secara bersasar pada saya harus dilakukan, dan kemudian pengeluaran ini haruslah dilihat dan juga dipantau, diberikan sedikit khidmat nasihat oleh pihak kenderaan BSP supaya pencarum menggunakan wang tersebut pada kadar yang, bukan pada kadar yang sepatutnya, pada perkara yang sepatutnya. Kemudian kenderaan BSP juga boleh diperkasakan untuk menjadi orang kata orang tengah menguruskan pencarum ini kepada agensi kemahiran dan juga perkara-perkara yang lain. Pada saya sudah tiba masanya untuk kenderaan BSP di sini diperkasakan, ditingkatkan dia punya peranan dia. Peranan ni walaupun tidak dimasukkan dalam tugasan hakiki, tapi ianya boleh dijadikan satu sebagai tanggungjawab sosial. Tanggungjawab sosial oleh pihak kenderaan BSP untuk membantu pencarum-pencarum yang terkesan. Sudah orang kata kenderaan BSP dah tak boleh lagi selesa dengan keadaan sekarang ini. Tak peduli pun kepada pencarum dan sebagainya, hanya tahu untuk mendapatkan kutipan daripada caruman dan sebagainya. Sudah tiba masanya untuk mereka orang kata melihat data-data mereka sendiri, oh ada 4 juta yang tidak mencarum. Daripada 4 ni, oh ada 2 juta rupanya yang tak mencarum ni adalah mereka yang telah pembesara, dan dapat lihat mereka cuba untuk menikmati dividen, mereka ada membuat pengeluaran bulanan dan sebagainya. Okey, biarkan mereka. Tetapi ada 2 lagi juta ni pencarum, dia tak aktif mencarum dan tak ada langsung caruman masuk dah 4-5 tahun. Sepatutnya pihak kenderaan BSP menghubungi mereka ini, tanya kenapa dan sebagainya, dan mereka lah, kenderaan BSP lah sepatutnya yang menyuruhkan kepada kerajaan untuk kepada golongan-golongan yang sudah tidak aktif mencarum ni agar diberikan mereka akses kepada wang caruman mereka. Kalau pada saya, tak kisahlah secara bulanan 2-3 bulan sekali, 6 bulan sekali ataupun secara tahunan, tetapi mereka wajar diberikan. Dan kenderaan BSP di sini sepatutnya lebih luas lagi peranan dia untuk melihat, kerana mereka tahu siapa pencarum yang tak aktif, mana pencarum yang dah umur 40 lebih dan sebagainya. Jadi bukanlah sekarang ini seperti apa yang berlaku, rakyat terpaksa menuntut melalui NGO dan sebagainya, ada pula pihak yang mengambil kesempatan kemudian pihak ini salahkan NGO, NGO salahkan kerajaan, kerajaan pula salahkan pula kepada sindiket ataupun peminjam wang tidak berlesen, laladuk tuding dari sana sini. Sedangkan setiap agensi, setiap individu, setiap NGO, kerajaan dan sebagainya ada peranan masing-masing. Dan kalaulah
kena BSP itu sendiri melakukan sedikit peranan tambahan, mereka mungkin dapat membantu pencerum menyelamatkan pencerum daripada segala permasalahan kewangan dan sebagainya, mengelakkan juga pencerum daripada ditipu. Jadi saya harap sangat dengan sedikit orang kata perkongsian pada hari ini, walaupun mungkin ada yang kata berulang, boring, panjang dan sebagainya, tetapi sebenarnya pemerkasaan kena BSP itu sendiri penting dalam perjalanan tuntutan pengurangan kena BSP secara bersasar. Apabila diluluskan, jangan diberikan halangan atau jangan diberikan syarat kepada pencarum, tetapi apa yang ada, kemahiran yang ada pada kena BSP ini gunakan untuk memberikan nasihat dan juga panduan kepada pencarum. Hubungan baik di antara agensi, kerajaan dan sebagainya gunakan untuk mempermudahkan urusan birokrasi bagi membolehkan pencarum-pencarum yang masih berkeupayaan boleh bekerja dan sebagainya untuk bantu mereka menjana kemahiran sama ada untuk terus bekerja ataupun untuk orang kata membuat perniagaan sendiri dan sebagainya. Ini perkara-perkara yang harus diperhalusi, tak perlu jadi menteri pun saya pun boleh keluarkan idea sebegini. Jadi saya rasa itu saja sedikit perkongsian saya pada hari ini. InsyaAllah jika ada sebarang perkembangan terbaru, saya akan berkongsi kepada anda semua kelak. Bagi mereka yang mempunyai sebarang persoalan, sebarang masalah ataupun sebarang komen, anda boleh utarakan di ruangan YouTube saya Fidah Selamat, Facebook saya Fidah Selamat Channel ataupun di TikTok saya Fidah Selamat 85. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.